Bertepatan dengan hari jadi Bayangkara ke-73 tahun, di halaman Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah digelar upacara Korps Rapot Kenaikan Pangkat Personil yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Anang Repandoko. Kenaikan pangkat satu tingkat diberikan kepada 180 personil Polda Kalimantan Tengah, terdiri dari Inspektur Polisi 2 ke Inspektur Polisi 1 sebanyak 6 personil, Brigadir Polisi Kepala ke Ajun Inspektur Polisi 2 sebanyak 15 personil, Brigadir Polisi ke Brigadir Polisi Kepala sebanyak 134 personil, Brigadir Polisi 1 ke Brigadir Polisi 8 personil dan Brigadir Polisi 2 ke Brigadir Polisi 1 sebanyak 17 personil. Suasana haru tercipta saat penyematan pangkat baru yang kali ini dilakukan langsung oleh pasangan masing-masing. Hal ini tentunya memberikan rasa bangga bagi personil yang melaksanakan kenaikan pangkat. Agak tinggi aja, Pak. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Komisaris Besar Polisi Tommy Wibisono mengatakan, kenaikan pangkat sengaja dilakukan dengan cara yang berbeda, dengan menghadirkan langsung pasangan para personil agar dapat menjadi motivasi dalam melakukan tugas dan kewajiban masing-masing. Tadi dilihat bersama yang menyematkan pangkat adalah pasangannya masing-masing, yaitu menandakan bahwa dia bisa mencapai pangkat sampai yang dia peroleh sampai saat ini adalah berkat dukungan dari keluarga. Dengan kepercayaan yang sudah negara berikan, ya pangkat setingkat lebih tinggi, tentunya ya pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini lebih, ya lebih mengayomi, lebih melayani, bukan hanya slogan saja, tetapi memang sudah ada di hati para Bayangkara masing-masing. Diharapkan para personil Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang telah menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat satu tingkat dapat lebih profesional, bertanggung jawab dalam melayani dan mengayomi masyarakat dengan maksimal. Dede Saptajaya dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Palangkaraya.